Yes, yang di sebelah sono estranya udah dipasang, yang sebelah sini udah dipasang. Sekarang kita tunggu untuk pemutaran estranya ya guys ya. Nobar layar tancap yang berlokasi di Pondok Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupatennya Tangerang Selatan. Nih, alat IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ayah Alin Channel. Channelnya layar tancap Indonesia. Guys, Ayah Alin mau lagi di Pondok Jaya nih guys tuh. Masuk sini guys. Pondok Jaya, kelurahannya Pondok Jaya, kecamatannya Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Nih guys, ini saya mau ke lokasi layar tancap yang di daerah Pondok Jaya. Ya. Guys, aku ngajak si ganteng aku nih. Guys, masuk sini. Kalau ini ternyata masuknya gangnya kecil, guys. Kasihan banget ya, guys, tukang film kalau dapat acara gangnya seperti ini, mobil tidak masuk, guys. Gang kecil, manggulin jauh, potongin jauh. Ya kok go guys, potong ini jauh banget guys. Kalau sampai lokasi mah jangan ditanya, diam-diam tuh. Aku ngajak si ganteng aku tuh sampai lokasi layar tancap nih. Ini guys, assalamualaikum bang. Nah, ini ada bang Kamal yang punya entertainment Kamal KF. Ada bang Tenyom, ya, bang Bejorai biasa. Lagi kesel-kesel dikit ada bang Erik yang punya alat nih, bang Erik. Iya, bang Erik mainnya di lokasinya gusuran guys. Bukannya main film di gusur, ini mah dia main film lokasinya di gusuran. Kan sekarang lagi viral tuh katanya alat film di gusur, ini mah enggak, mainnya di gusuran. No, ada sembari muter film sembari ngeliatin yang lagi di gusur. No, ada mobil bekonya di sana guys tuh. Tuh mobil bekonya yang lagi gusur tuh guys. No, ada dua no lagi no mobil bekonya sono, no ada lagi no dua. Iya tuh, nggak jauh dari gedung Bertikan guys. Mantap nih lokasinya. Oh, nih layar belum dipasang karena baru aja jam 3. Lokasi jangan ditanya, cuman kalau mau nonton emang masuknya gangnya kecil guys. Mantap lokasinya nih, gusuran, bukan lagi digusur, mainnya di gusuran. Bang Kamal ini lagi ngapain Bang Kamal? Oh ini pada dobol tuh. Bang Kamal ternyata lagi nyervis speaker, daunnya pada dobol, katanya pada jebol. Ini sampai begini bener ini Romane, ini Bang Kamal ini bagaimana ini? Pada dobol juga ini, pada kurang air hujan. Akibat keluar alatnya tiap malam katanya. Iya. Ternyata Bang Kamal datang kemari lagi nyerpis speaker guys. Iya.
ganteng aku suruh diam di sini. Tuh. Nih mau ngelihat yang lagi mau dibongkarin nih speakernya sama Bang Bejo. Sama Bang Bejo ini basecampnya Bang Erik, guys. Ini basecamp Bang Erik tuh. Lagi mau dilihat ada apa gitu sama Bang Bejo tuh. Kayaknya lagi mau dilihat. Iya, ternyata Bang Erik spekernya. Ayo, ada mobil lagi, ada dua, di mana? Di mana? Warna oranye. Iya, tuh si ganteng. Si ganteng resep banget. No, iya ada dua no di sana ya. Ini emang ternyata Bang Erik spekernya pada jebol yang 12 in nih. 1 2 ini yang 15 nya sini jebol juga, guys. Nih kita lihat yang di kanan nih jebol, nanti kita lihat yang di kiri juga ya, guys ya. Nah ini yang di kiri nih, yang di kiri juga, oh ini nggak jebol, cuman yang 15 tuh di bawah jebol. Iya ini tutupnya, guys, nih ramnya nih, ini ramnya, awas awas jangan situ. Iya. Ini lensa-lensanya, guys, tuh. Lensa-lensanya. Waduh, pokoknya ini malam nonton film semuanya baru, guys. Speaker-speakernya baru. Iya. Oh, oh lagi di sono noh, di basecamp Bang Erik. Bang Kamal lagi nyervis speaker. Ini speaker yang berapa ini nih, bos? 15 in. Tuh yang punya Bang Kamal KM. Yang dulu rumahnya pernah saya liput. Nah ini Bang Bejo nih bagian nyopotin kondenya. Suasananya bersih karena di sono ada yang lagi ngebor, guys. Tuh. Tuh ada yang lagi ngebor tuh. Ngebor di situ tuh, yang lagi ngebor tuh. Tuh yang lagi ngebor di situ tuh. Ini makanya lagi didandanin sama Bang Kamal KF, soalnya nanti malam mau dipakai, guys, buat acara nobar layar tancapnya, guys, yang berlokasi di Pondok Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, guys, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, guys. Ini kayaknya nih ngebut kayaknya nih, ngebut. Kerjanya ngebut buat ntar malam, soalnya harus ini harus jadi ini, kalau nggak jadi mah kagak main filmnya, guys, tuh kata Bang Kamal kalau nggak jadi. Nih yang punya no lagi main HP aja, dia mah pokoknya kalau masalah ini mudah cincay aja, dia mau nyuruh cincay. Lokasi Bang Erik ada tukang somai nih. Ya, tukang somai. Mang, somainya satunya berapa? 1.000. 1.000 rupiah, Mang. Bikinin 6 mang, 6 piring. Iya. Harga 7.000 ya. Iya. Ayo bikinin. Oke, nah, nih. Terima kasih, Bos. Nih, tukang somai
Saya lagi di lokasi Bang Erik di Pondok Jaya, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren. Kelurahan Pondok Jaya ada tukang somai. Tukang somainya dari mana ini? Dari Kerawang. Dari Kerawang. Wih, ada orang Kerawang dagang somai sampai ke daerah Tangerang Selatan, guys. Oh, tuh. Ayo. Udah bikinin, jangan banyak audit ya, ya, Pak. Udah ya. 7 8 6 6. Iya. Udah, mana piringnya satu doang. Tuh. Tuh. Ternyata tukang somainya modalnya kurang, piringnya cuma ada 4. Orang beli 6 berarti masih kurang 2. Berarti yang 2 pakai kantong plastik kali kalau kata dia mah gitu. Tuh. Nih, lokasi. Oh, Bang Erik ternyata mau masang layar, no. Siap-siap, tambangnya udah diberesin, tambangnya baru. Bambunya udah disiapin. Es baru ini udah lama banget nonton layar tancap. Nobar ada tukang somainya tuh. Tadi tuh tukang somainya tuh. Tukang somainya orang Kerawang. Itu ada Bang Bombay lagi makan somai sama Bang aja. Emang miliknya gede dia sama ini berdua, pas banget. Saya nyampe ada dia, sebenarnya saya mah rugi ini jadi. Dia punya rezeki gede, kita rugi jadinya. Tuh. Amin. Terima kasih Bang aja ya. Amin. Ya. Ini saya mau kesitu ngeri, guys. Soalnya masang layarnya agak nyebrang, jadi saya ambil dari sini aja deh. Nyebrang. Dari tadi nih, guys, speakernya baru ada jadi berapa? Tuh. Tinggal satu lagi. Tinggal ini doang ya, bos ya? Iya, satu lagi. Oh, tinggal satu doang. Lagi di apain tahu tuh, diudok-udok sama Bang Kamal tuh. Atau Bang Kamal KM. Tuh filmnya udah ada tuh. Jangan duluan ya. Jo, udah Jo makan duluan, Jo. Oh, masih mesen lagi katanya, satu lagi itu. Sekarang Bang Uci sama Bang Bejo lagi makan somai. Iya. Rik, lo gua gak beliin somai, nasinya udah siap, oh no, ntar nasi lo udah makan. Iya. Ya agak ntar lo ya. Ya lu mah anon be, lu mah kopi dingin ya ilah ya lu. Ntar juga ada Bombay kopi dingin, tenang bay. Alhamdulillah teman pada senang pada makan somai. Nih kita deketin ah yang masang layar ah. Aduh, masang layarnya gusuran, guys. Lokasinya gusuran ini, Pondok Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tuh, nyebrang lautan ya, nyebrang kali tuh. Pokoknya nih suasananya luas, wes mantep guys tuh. Wih, pokoknya indah bener dah. Bang aja yang habis makan langsung minum tuh, makan somai. Tuh apa kumur-kumur. Amin awal-awal. Ngapluk-ngapluk mulutnya. Aduh.
ada hotelnya guys, no guys, di belakang layar guys, mantap bener guys. Tuh ada hotelnya di belakang layar, mantap guys. Ini malam, pokoknya jangan ditanya dah suasananya dah, diturunin lagi. Oke, udah dulu ya guys ya, pemasangan layar udah merapin ya. Kita tunggu penaikan alat ya guys ya, pemasangan alat ya guys ya. Alatnya baru mau di pasang, mau diterap, mau ditekin. Baru kakinya doang. Tuh kalau malam guys, top clip hotelnya kelihatan udah noh kalau malam. MF kabel bodinya warnanya hijau atau hijau. Nembak lampu nih guys di alat Bang Erik EMF. Tuh udah mulai nembak lampu noh. Ternyata maskopnya ya belum dipasang kayak anu lensa dalemannya standarnya. Thank you.
udah guys, tinggal naikin ekstra. Sama nih, lagi naikin ekstra juga. Guys, yang di sebelah sono ekstranya udah dipasang, yang sebelah sini udah dipasang. Nah, sekarang kita tunggu untuk pemutaran ekstranya ya guys ya. Lokasi enak guys ini, lapangan gusuran. Tanah gusuran udah kayak tanah lapang, gimana gitu ya pokoknya. Ini yang berlokasi di Pondok Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan guys, provinsinya Banten guys. Pokoknya malam ini kita nomor sampai pagi guys, ekstranya aja sampai 4 kaleng ekstranya guys. Pokoknya kita nih mabok ekstra atau umuh dah nonton ekstranya nih 4 kaleng. Ini baru naik 2, masih ada 2 lagi guys tuh. Filmnya cuma satu judul. Gue lagi dikontrol sama Bang Kamal KM. Tadi siang saya liput lagi nyervis speaker. Ini Bang Kamal yang pakai topi cowboy. Bang Kamal yang pakai topi cowboy ini orangnya. Tuh Bang Kamal KM Entertainment. Guys, ekstranya udah mulai nih lagu-lagu nih. Ekstranya udah mulai lagu-lagu di alat EMF Erik. Bang Erik Dilem. Di belakang layar mantep guys, ada hotelnya guys. Oh,
Estranya udah habis nih lagu-lagunya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video terbaru Ayah Alim ya, guys. Thank you, terima kasih ya, adek-adek.